dia nasi campur bu oki, terus ada ayam goreng kecil, ayam gorengnya uritan, terus ada sambalnya lainnya juga. Cara makan nasi campur ini langsung diaduk semua ya, begini. Kuapkan. Pedas banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mau makan nasi ayam Bu Oki. Ini di Jalan Raya Tuban yang gak jauh dari bandara. Mau makan sini? Ya. Ayamnya mau, ayam goreng sama hati aja. Boleh. Bikin 3. Mau pedas gak? Pedas ya. Pedas gak? Pedas semua, mau pedas. Pedas, cari dulu. Oke. Oke guys, ini dia nasi campur Ibu Oki. Itu di atasnya ada suiran ayam, terus ini ada apa? Sate lilit, ayam goreng, terus ini lawar, ini apa? Uritan, terus ada sambalnya lainnya juga. Nah guys, cara makan nasi campur ini langsung diaduk semua ya, begini. Banyak sekali rempah-rempahnya ya. Yuk, langsung kita kuapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Pedas banget. Ini ada rasa kunyit. Rasa kunyitnya lumayan dominan, terus si sayurnya dibikin jadi nggak terlalu layu juga, jadi crunchy, terus asin ya, lebih ke asin. Ayamnya ada yang disuwir, ada juga ayam yang digoreng biasa, tapi potongannya kecil-kecil. Kita coba sate lilitnya. Kalau sate lilitnya agak manis. Selain agak strong di kunyit, juga agak strong di ketumbar kayaknya. Nih, ada telur. Telur uritan, telur muda. Ini memang sesuai dengan judul ya, memang nasinya pedas ya. Thank you.
guys. Jadi sebelum masuk ke dalam, jadi untuk yang pakai celana panjang ini hanya dikasih tali gini aja, tapi kalau misalnya yang celana pendek itu nantinya harus pakai kain yang warna ungu itu. Yeah.